lautan kabut dan juga petir. Halo teman-teman semua, jadi kali ini saya mau camping lagi nih dan saya sendiri teman-teman. Sendiri ya, yang namanya solo camping. Ini nggak tahu mau camping di mana, hari mau hujan teman-teman, udah mendung. Ini belum ada rencana ke atas atau ke puncak pawangan. Kalau ke atas lagi aku masih trauma. Nah, waktu itu sebenarnya di sana. Cuma karena waktu itu aku berangkatnya lewat sana jadi muter. Jadi lewat sana bisa, lewat sana juga bisa. Dan kali ini saya mau ke sana aja ya. Ke Pak Panggungan. Siapa tahu dapat view yang bagus. Oke, let's go. Gunung Manglayang. Ini tempat campingnya. Tapi saya nggak mau ke situ. Oke teman-teman semua, selamat sore. Ini hari Kamis malam Jumat, nanti malam, dan saya akan camping, solo camping ya. Mudah-mudahan hari nggak keburu hujan, karena ini udah mendung teman-teman tuh. Sudah ada halilintar teman-teman. Ini kayaknya keburu hujan deh sebelum sampai puncak. Jadi apabila nanti saya nggak kamu aku sampai puncak berarti hujan.
maksudnya. Pindah haluan, soalnya halilintarnya besar-besar, sebetulnya di pusat berbahaya. Jadi paling saya mau ngecam di atas sana, kayaknya akan ke pusat. Soal resikonya gede banget karena halilintarnya gede-gede deh, gardor-gardor. Takut demir tapi takut tidak dilintas, karena kalau di puncak itu jarang ada pohon, hanya ada pohon juga 1-2, dan itu tidak disarankan kita berada di pohon yang hanya 1 aja, karena gede banget. Kemudian ada yang sudah basah ini. Teman-teman terus ikuti perjalanan saya.
Jadi waktu itu yang semalaman diganggu, aku tuh kesana, ya puncak sana. Tapi kali ini saya nggak akan kesana. Kali ini saya akan kesana. Nah, gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terjadi suatu halangan apapun. Berdoa. Karena soalnya hujan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kabut. Wah, nanjak. Nanjak, guys. Pelan-pelan. Perjuangan. Asik nih. Licin. Terus hati-hati. Balik sepatu itu. Cepat. Iya. Panggungan sana. Oke. Terus jalan ini. Lanjutkan perjalanan. Jalannya buat jalan air, teman-teman. Ah, licin. Licin.
Nganjak masih. Maklum jarang banget jalan-jalan. Jadinya kayak gini, manja, ngos-ngosan. Ini sih naik ke sana ke atas. Dari paling kemana? Tujuannya di situ. Tujuannya apa? Sudah dengar ya.
kapunya tebal banget guys. Aku pengen ke atas ya. Tapi semakin tebal kabutnya. Gimana ini? Atau mau camp di tempat yang tadi aja? Nah, tebel banget. Jarak pandang sekitar 10 meter. Kabut tebal banget. Semakin tebal guys. Bisa yuk. Kabutnya semakin tebal.
kabut. Nggak bisa. Wah, nggak ada jalan, guys. Tutup. Jangan tutup. Yaudah, balik lagi. Jalannya ketutup. Waduh, subhanallah. Petirnya mulai lagi. Balik lagi. Sudah jauh. Blablablablab, dar, sumpah ngeri banget. Ini soalnya di sini ada pohon, tapi cuma beberapa pohon gitu.
kilatnya ngeri. Pindah aja. Dari luar tolong ya. Lautan kabut dan juga petir. Guys, lautan kabut ini gimana ini? Yang aneh adalah cuaca gampang banget berubah. Aku heran deh. Tiba-tiba kabut hilang, tiba-tiba datang, tiba-tiba gila. Wes, orangnya. Yang namanya puncak pembangunan, aku belum tahu sih. Tinggi banget ini. Tempat berapa ngecam? Kayaknya asik kalau ngecam di sini. Kita dirikan tenda.
Oke, udah jadi. Sudah tinggal apa ya? Gini. Ini basah nih, tidak pasnya. Ini meskipun waterproof, tapi masih tembus. Ya, waterproofnya itu water bottle, masih tembus. Tapi nggak sampai dalam tuh, cuma sampai sini aja sih. Dulu sih. Oke, jadi sekarang saya sudah di puncak Papanggungan. Ingin ke sana, tapi nanti dulu. Tadi sebenarnya mau ke puncak sana, tapi ternyata jalannya itu jalannya ketutup gitu, nggak tahu tutup karena udah lama nggak dilalui orang atau gimana. Jadi udah nggak ada jalan, jadi balik lagi. Oke, dingin. Dan sekarang saya mau bikin kopi aja. Oke. Masih hujan. Gak mau. Nih, ding guys, sampai mengkerut nih. Kita bikin kopi dulu karena dingin banget ini, hujan terus dari tadi. Sekarang tapi hujannya terlalu gede, tapi ini kalau hujan seperti ini terus nggak bisa shoot nih. Jangan banyak-banyak gulanya, meskipun hujannya gini malah asik. Nah, kalau nggak hujan panas nih, tapi nggak bisa, nggak ada sunset nih jadinya. Lumut.
Dingin banget. Basah nih. Wah, hujan gede. Bukan apa? Geledeknya mengerikan. Tadi sudah mulai gelap teman-teman, dan hujan masih bertahan. Tadi sudah mulai gelap, TV-nya Subhanallah. Allah. Thank you.
tersebut, guys. Mateng guys, mateng. Kita makan belut nih, ya. Makan sama belut. Belut goreng. Ini tadi beli belut 10.000. Nah, rencana sih sebelumnya aku mau beli ikan gitu, cuma ikannya adanya ikan gabus. Ya udah, aku beli belut aja. Sekarang goreng telur. Makan telur sama makan belut nih. Belutnya digoreng renyah. Hujan-hujan. Makan sama telur dadar. Sama belut. Lapar banget nih. Lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Makan teman-teman.
Enak. Enak banget cuma. Ini namanya di gunung. Di ketinggian. Itu kalau makan apapun enak, apalagi makan enak kayak gini. Nambah. Nambah. Ya kenyang. Ini sengaja masak nasi sama buat besok nasi goreng, teman-teman. Besok rencananya mau masak nasi goreng. Ini nambah 3 kali, 4 kali nih. Habisnya nggak ada yang mau. Kalian yuk. Ayolah. Teman-teman aku nih, tiap kali aku camping, ya, nggak pernah ada yang mau. Dari awal aku camping di channel ini sampai sekarang belum ada yang mau ikut. Padahal makanannya tuh enak banget tuh kayaknya. Bodoh kalian. Kalian pasti yang nonton pasti pengen. Ada telur, sama belut goreng. Tadinya kalau tahu ada belut di jalan, aku bawa bumbu-bumbu dah buat sayur belut gitu. Itu dibakar aja belutnya, enak. Aku bikin sambal ini, sambal belut. Tapi kelapanya jadi jarang. Yang tadinya dingin setelah makan langsung jadi hangat. Lagi kriuk digoreng kering. Kriuk kering. Pokoknya habis ini nambah lagi. Ini badannya jadi nggak kriuk. Masih hujan, teman-teman. Dan sekarang nambah lagi. Pokoknya nambah. Nambah. Lain menambah. Pokoknya bebas. Kalian mau. Ayolah. Sinilah. Udah, nanti kekenyangan tutup aja nasinya biar nggak nampak lagi. Nanti kekenyangan asam lambungku naik, guys, soalnya punya asam lambung.
Udah. Ada yang nangis. Enggak reda-reda hujannya. Nah, ini orang tuh kalau camping ya enggak tahu diri gitu. Sampah ditinggal. Dingin lama-lama. Balik lagi ke tenda aja. Tidur yuk. Kabu datang lagi guys. Udah ya, tidur aja kita. Kabut. Tidur guys, udah malam, ini udah jam 10:30. Karena hujan terus, ini mau explore tapi hujan terus. Sunrise, jika kita pernah menikmati keindahannya, dipastikan tidak akan pernah mengeluh bahwa hidup kita tidak memiliki keindahan. Setiap matahari terbit membawa hari baru, dengan harapan baru dan semangat yang baru. Dan hari yang lama hanya sebuah kenangan yang terlewatkan dan terbuang. Tersenyumlah lepas,
biarlah semua dunia tahu bahwa hari ini lebih indah dari hari kemarin. Di sana ada pemandangan yang luar biasa sih. Awan, lautan awan. Terus di sebelah sana gunungnya, puncaknya. Dan ini puncak Pepanggungan. Jadi kali ini saya mau ini dulu, masak-masak dulu, sarapan, terus pulang. Gitu. Ya jadi nggak lama-lama, karena ada kerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Teman-teman, sarapan pagi tuh nasi goreng asal banyak kan nih. Habis kan masih ada belut nih. Hari mau hujan, teman-teman. Dan kayaknya segera pulang sebelum hujan. Saya akan
jalan turun. Dan kalian saya tinggal. Sudah. Tapi bohong. Masa iya kalian saya tinggal? Masa iya kalian saya tega ke kalian sih? Ayo dong, kalian juga pulang. Ada yang tinggalan enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Akan turun. Mudah-mudahan tidak hujan sebelum sampai tempat. Oke. Okay. Let's go. Fokus saja. Soalnya ini jalannya licin, guys. Itu turunan galau. Bukan licin ini, guys. Nih, kemarin ada yang komentar, kok di gunung ada pohon pisang ya, ditanemin sama orang. Komentarnya lucu ya, tak pertanyaannya gitu lucu, kok di gunung ada pohon pisang. Meskipun gunung, tapi di bawahnya itu masih pertanian, guys ya, masih pertanian, masih ditanamin oleh warga seperti kopi, pohon pisang, terus ya tanaman-tanaman yang bukan kayu sih. Jadi kalau kayu untuk perhutani, tapi kalau untuk petani itu yang berbuah, buah-buahan gitu. Seperti kopi, tuh kopi kan, tuh kopi kan. Ya, kopi. Iya, gitu. Kalau gunung puncaknya memang nggak ada ya, namanya puncak. Petani juga malas juga kali tanam pisang di puncak. Karena nanti bawa pulangnya susah. Licin. Jalannya turun. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah
mendukung channel RID. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena selama ini kalian telah mensupport channel ini. Bagi yang suka dengan channel ini, terima kasih saya ucapkan, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan yang tidak suka dengan channel ini, jangan subscribe. Atau kalau nggak pernah nonton video saya, lebih baik unsub aja. Ya, seperti itu. Karena ngapain kalian subscribe kalau nggak tertarik dengan video saya gitu kan. Karena saya tidak memaksa kalian untuk tertarik dengan video-video saya. Karena ini hanya sebuah petualangan yang sebetulnya tidak penting gitu. Dan menghibur juga sebetulnya enggak. Karena ini adalah aktivitasku, olahraga aku. Seperti itu. Oke, mungkin cukup seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Habis summit tuh, frasnya tuh, badan tuh seger banget. Yang suka jangan lupa subscribe, like juga, komen juga ya, kirimkan kritik dan saran juga. Akhirnya sampai bawah, teman-teman. Di bawah juga sepi, ya. Sepi di bawah karena hari Jumat. Mungkin di sore ya. Setelah Jumatan nanti mau camp di sini aja, gimana teman-teman? Setuju nggak? Biar nggak capek-capek gitu. Atau muncak ke sana?